Anda menyaksikan News Update pukul 10, saya Cakri Miller. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menetapkan 3.103 prajurit sebagai komponen cadangan tahun anggaran 2021. Penetapan itu dilakukan melalui upacara penetapan komponen cadangan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pasukan Khusus di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Upacara penetapan komponen cadangan tahun 2021 dimulai dengan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Jokowi selaku inspektur upacara. Didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Presiden Jokowi memeriksa kesiapan pasukan dengan menggunakan kendaraan militer. 3.103 prajurit ditetapkan sebagai komponen cadangan berasal dari Rindam Jaya, Rindam 3 Siliwangi, Rindam 4 Diponegoro, Rindam 5 Brawijaya, Rindam 12 Tanjung Pura, dan Universitas Pertahanan. Seluruh prajurit telah melalui tahap pendaftaran, seleksi, dan latihan dasar kemiliteran sejak bulan Mei 2021. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis, tanggal 7 Oktober tahun 2021, pembentukan komponen cadangan tahun 2021 secara resmi saya nyatakan ditetapkan. Kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia adalah segala-galanya. TNI sebagai komponen utama selalu siaga, tetapi perlu didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Itulah sistem pertahanan kita yang bersifat semesta, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dan usaha pertahanan negara. Demikian News Update untuk saat ini.